Reses DPRD Kabupaten Bandung masa sidang 2 tahun 2019 dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi A Hajah Ella Nurlaila. Kegiatan reses dihadiri oleh kepala desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat sekitar. Menurut keterangan anggota DPRD Komisi A Hajah Ella Nurlaila, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi serta melaporkan berbagai program yang telah dilaksanakan, juga berharap masyarakat bisa memelihara serta merawatnya pembangunan tersebut, seperti dituturkan berikut ini. Reses itu merupakan kegiatan yang memang diagendakan di dalam rencana kerja DPRD, yaitu yang pertama untuk menjaring aspirasi masyarakat, apa yang masyarakat harapkan untuk kepentingan umum di lingkungannya. Lalu yang kedua itu kami perlu ada reses juga untuk sekaligus memonitor, mengawasi pembangunan yang telah dilaksanakan, merupakan hasil perjuangan dan pengawalan dari kami. Lalu yang ketiga juga, yang utama adalah memberikan laporan kinerja yang telah dilaksanakan oleh anggota DPRD, yang itu diinformasikan dan dilaporkan kepada masyarakat pemilihnya. Tadi masyarakat banyak memberikan aspirasi terkait fisik, lalu juga sosial, keagamaan, terus juga ekonomi. Insya Allah itu akan menjadi bahan yang akan kami olah dan akan kami sampaikan nanti dalam pokok pikiran kami sebagai anggota DPRD. Kami mengharapkan bahwa masyarakat itu terus melakukan pembelajaran serta melakukan pembangunan bersama-sama dengan pemerintah. Karena pada dasarnya sumber daya yang dikuasai atau menjadi kewenangan pemerintah itu adalah terbatas. Yang lebih besar justru yang ada di masyarakat. Jadi marilah kita secara bersama-sama melakukan pembangunan, baik itu fisik, sosial, keagamaan, dan lain sebagainya, secara bersama-sama masyarakat dan pemerintah untuk kebaikan lingkungan kita. Masih di tempat yang sama, para peserta reses mengungkapkan, dengan adanya reses, pihaknya sangat berterima kasih kepada anggota DPRD dengan harapan berbagai bantuan serta perhatian ke depannya lebih diutamakan. Inilah kebinekaan di kampung Kawasan. Arti setara dewan, gitu kan, masyarakat yang tahu. Tadinya yang tidak tahu sekarang setelah reses ini. Saya akan juga sampaikan apa tadi yang disampaikan Bapak Ibu di sini pada pemerintah daerah. Harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duduk di dewan. Mudah-mudahan aspirasi masyarakat Tanjung biasa dilaksanakan Bu Hajela. Sekarang mudah-mudahan sadayana dilancarkan. Mudah-mudahan Haji Ella biasa ngalaksanakeun naon yang tugasna nepes diamanatkeun ka masyarakat. Alhamdulillah sangat inspiratif penjelasan dari Ibu Ella selaku calon anggota dewan, sangat bagus, sistematis dan kompetitif. Kami sebagai warga masyarakat sangat mendukung. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan, baik program-programnya maupun sasaran-sasarannya bisa tercapai sesuai apa yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Agus Bear, Adas TV mengabarkan.